Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Malam. Dengan Ibu. Iya, ini email istri terakhir di Lombok. Iya, saya 12 tahun dengan beliau. Wah, bisa. Saya senang dengan acara ini. Istilahnya semoga Pak Akris masih bisa bikin atau berikutnya. Iya ya. Biar ini mungkin tanpa paksa ya. Mungkin tanpa orang filmnya apa kurang ya yang datang dunia biar ada maju lagi nih Indonesia. Ada pesan-pesan Bu untuk masyarakat legend ini, bukan untuk anak-anak milenial sekarang enggak belum paham gitu Bu, ya, pesan-pesan untuk melestarikan ke depannya Bu. Ini kan termasuk tradisi generasi kebudayaan. Iya, betul-betul Bu. Gimana caranya istilahnya, saya ingin banget biar anak-anak muda sekarang tahu. Tapi kalau tanya orang tuanya atau neneknya pasti kenal. Tahu semua. Iya. Dan katanya mereka-mereka cerita dan saya selalu nonton padahal saya sendiri masa muda saya nggak pernah nonton film. Kebetulan saya dulu kerja di kantor film Interstudio, jadi ketemunya sama beliau di situ. Iya 82 kenal, 84 nikah, 96 beliau nggak ada. Sedikit Bu mengenang story aja nostalgia biar masyarakat tahu sosok Pak Almarhum Mumbo itu seperti apa yang sungguh ibu banggakan gitu. Karakternya. Kalau Mumbo bagi saya laki-laki yang hebat. Untuk bidangnya bagi saya hebat, paling hebat deh. Gitu. Dan apalagi filmnya ciri khas percintaan ya. Jadi kalau cewek-cewek pasti suka kan film-film beliau. Bagi saya hebat. Sampai sekarang juga saya nggak bisa ngelupain. Ada harapan kedepannya Bu? Harapan kedepan ya mudah-mudahan ada lagi senior-senior lagi untuk sutradaranya. Karena bagi orang-orang katanya umum nggak ada duanya. Iya memang. Kita juga memantau. Ini saya sekarang lagi kerja sama Selimaten. Saya ingin punya semua karya Mumbo. Terus mungkin suatu saat saya bisa memperkenalkan pada anak-anak muda. Kena riset ya. Saya mau sama Pak Akris. Siap. Terima kasih Bu.